Om, telolet om, telolet om. Ya, itulah kata viral yang lagi rame ya di Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Dan saya pernah membaca berita juga, ini sudah dipakai juga sama seorang DJ, telolet ini. Dan bahkan di luar negeri juga bis-bis minta om telolet. Dan berarti tandanya bahasa Indonesia ini nyampe ke sana dan ini sangat luar biasa sekali ya, viral sekali. Kalau melihat sejarahnya ini dari tahun 2009 sebetulnya sudah ada telolet ini, akan tetapi mungkin hari ini mulai viralnya ya. Dengan adanya telolet ini semua keranjingan dan mereka tuh senang dengan telolet ini. Om telolet, om tolong nih telolet, yes, pada berteriak seperti itu. Entah apa dia ya, ya mungkin ya itulah Indonesia seperti itu. Dan yang membuat saya terharu, anak saya juga ikut-ikutan. Kita lihat, ini dia. Hayo Bu. Itu dia ya, semua anak-anak saya telolet semua. Aduh, untung gak tulalit. Ya udah nggak apa-apalah, yang jelas ini juga perlu bantuan doa dari orang tua supaya anak-anak juga jangan terlalu telolet ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya telolet ini ya masyarakat Indonesia semangat dan bahagia ya. Walaupun kita banyak berita-berita sekarang yang lagi in di YouTube ataupun dimanapun, tapi dengan adanya telolet, mungkin orang-orang bahagia dengan adanya telolet. Ya, yang jelas saya hanya bisa ngasih tahu, hati-hatilah ya, buat anak-anak kecil, buat siapapun lah. Ya, hati-hati kalau minta om telolet, jangan terlalu di tengah jalan, nanti kelindes ya. Buat supir bisnya juga, hati-hati, jangan larak lirik, larak sana ya, jangan mentang-mentang ada yang minta terus buru-buru dikasih tanpa melihat spion ini itu, nanti bisa bahaya. Itu ajalah dari saya mah ya. Yang jelas dengan adanya telolet ini mungkin ini memberikan warna untuk bangsa Indonesia ya, dan Indonesia lebih dikenal luas ke seluruh dunia. Hidup telolet, salam telolet dari saya. Hayo Bu.